yang terbaik. Mungkin orang kata berada di 99%, tapi orang kata luck tak menjelbahi kami lah. Saya harapkan di masa akan datang, balik ni kami akan terus akan cuba improvekan diri kami lah. Orang kata untuk training lagi lebih hebat, kalau boleh Jumaat Sabtu Ahad pun kita training juga kan. Isnin sampai Ahad, Isnin sampai Ahad, 7 hari berturut-turut kan. Kalau boleh kita nak juga champion tu. Status tu kita nak juga. Sebenarnya persediaan tu lama, biasalah orang kata kita training sesama sendiri kan. Sama hari sama dengan Hadi, dan orang kata nak dapatkan new knowledge ataupun pengalaman baru tu sebab masing-masing berada di stage yang sama, berada di papa yang tertentu. Orang kata kita dah tahu dia ni kelemahan dia apa, dia ni weakness dia apa. Jadi kami memang perlukan lebih banyak latihan, kami perlukan lebih banyak pendedahan di luar. Sekarang masalah kami tak ada sponsor ya. Serius, kami memang tak ada sponsor. Orang kata memang harap kepada apa kerajaan daripada TLDM sendiri lah. Angin hari ni actually sangat-sangat membantu saya, pasal kalau kata dah kena tinggal pun saya boleh catch up balik semua. Sebab saya punya crew weight ngam sir, orang kata cukup-cukup je. Maximum weight is 400 kilo. My crew weight is 397. Betul tak? My crew weight is 397. Orang kata 3 kilo je kurang. Jadi bila dapat angin kuat macam ni, orang kata satu advantage bagi kami lah kan? Contoh dengan Jeremy tadi, kami boleh panjat-panjat lagi kan, cover dia. Tapi itulah orang kata, saya kata nasib tak menyelebahi pihak saya kan. Kata kalau dah dia kata bukan lagi rezeki saya, next punya mungkin rezeki saya, tak apa lah. Kita terima seadanya lah. Saya harapkan kita dapat orang kata jumpa dengan, orang kata training bersama dengan tim-tim lain kan. Tapi orang kata tak ada, tapi tak apa. Kita carry on training. Orang kata improve kita punya skill, improve punya apa orang kata handling. Harap, hope so lah. Di Johor nanti kami dapat improve, dapat proofkan bahawa kami lebih baik daripada mereka, daripada Jeremy.